Orang detak jantungnya normal. Orang yang banyak kredit itu detak jantungnya hidup susah. Sudahlah gaji pas-pasan, tanggungan banyak, dunia melarat, akhirat sengsara. Mau dapat apa lagi? Maka sudahlah dunia ini tidak terlalu senang. Paling tidak kita dapat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Makanya kalau tawaf itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi dari rukun Yamani, tiang Ka'bah, sampai ke Hajar Aswad, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada bapak-bapak satu lain doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Kenapa lain doa bapak? Rupanya bini pertama hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau ku sebut hasanah dua kali, marah Fatimah. Itulah pentingnya kalau berdoa itu kita paham, ngerti si doa. Apalagi nanti malam solat tahajud ibu sama bapak. Bapak itu berdoa, ibu jangan asyik main amin-amin aja. Amin, amin. Nanti kejadian baru tahu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah enaknya PNS. PNS jangan takut, jangan cemas. PNS tidak akan bisa beristri dua sebelum ada surat izin istri per. Gimana? Udah agak tenang kan? Tenang, jangan takut, jangan cemas. Tapi masalahnya nikah nih ada pula yang tak berbunyi. Namanya nikah siri. Jangan mau nikah siri. Ingat, perempuan, jangan mau nikah siri. Kenapa? Nanti kalau suamimu tiba-tiba meninggal, engkau tak bisa dapat harta warisan. Ketika kau menuntut, mana warisan saya? Mana hitam di atas putih? Ini foto kami selfie, tak laku. Dua, setelah akad nikah, suamimu pergi, engkau tak bisa menggugat ke pengadilan. Kalau nikahnya resmi, bisa. Kenapa? Karena selesai akad nikah, suami membaca sirat ta'liq. Jika saya tinggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau berselingkuh, atau melarikan bini tetangga, atau tak balik-balik, lalu di, itu tambahan dari saya, tak ada juga. Lalu dia melapor ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Ini banyak perempuan yang tak ingat ketika suaminya baca sirat ta'liq. Ustaz, suami saya tidak ngasih nafkah saya sudah 2 tahun. Apakah saya ini masih istrinya? Masih. Lalu bagaimana saya caranya lepas? Gugat ke pengadilan. Dulu kan sudah baca sirat ta'liq. Gara-gara apa? Waktu suami baca sirat ta'liq, dia tak dengar. Asyik foto. Makanya dengar baik-baik. Perempuan, Ustaz, suami saya kena narkoba, terus dia diponis masuk penjara 20 tahun. Gimana saya Pak Ustaz? Kau bisa gugat ke pengadilan. Tapi saya cinta Pak Ustaz. Makanlah cinta itu.